bagi saya Anwar baik dengan semua, baik World Forvis ya, dengan Kardawi. Kalau nak kirakan rapat, lebih rapat dengan Nala Karupan ya. Datuk Nala Karupan itu, dia main tenis, Anwar bermain tenis dengan beliau. Masa Anwar jadi TPM, setiap hari ya, setiap hari. Kardawi dia tak jumpa setiap hari ya. World Forvis pun dia tak jumpa setiap hari ya. Tetapi dia jumpa Nala Karupan setiap hari. Pada masa itu Datuk Nala adalah toke judi, pengarah kepada Magnum Corporation. Tetapi hakikatnya begitulah. Anwar boleh rapat sekali dengan seorang toke judi. Jadi kalau kita nak bangkitkan persoalan dia rapat dengan siapa, bagi saya jelas bahawa Anwar tidak ada nilai, tidak ada prinsip dalam persahabatan beliau, dan dia hanya gunakan ke semua network dan persahabatan beliau untuk kepentingan beliau. Kalau waktu ini dia perlukan Kardawi, seperti mana sekarang ini dia perlukan seorang ulama untuk melindungi beliau, dia akan jaja Kardawi setiap malam. Kalau satu hari nanti dia perlukan World Forvis, atau pernah satu ketika dulu dia jaja nama World Forvis seluruh Malaysia dalam kempen dia. Satu hari dia perlukan orang seperti Datuk Nala untuk bermain tenis dengan beliau ya, tanpa diikuti oleh mana-mana bodyguard. Itu hanya Datuk Nala aja yang boleh buat ya. Sebabnya apa? Kena tanya Datuk Nala. Ya, jadi dia akan gunakan Datuk Nala. Anwar adalah seorang pemain politik yang licik, a political animal. Betul lah kata Datuk Sri Zahrin. Ya, he is a political animal. Dia akan sanggup korbankan sesiapa saja termasuk ahli keluarganya untuk mencapai cita-cita politik. Ya, benar. Itulah sebenarnya menjadi titik tolak saya untuk berfikir semula siapa sebenarnya Anwar. Selama ini saya memang menolak segala bentuk cerita ataupun teori yang membabitkan persoalan akhlak beliau, khususnya membabitkan lelaki. Peristiwa seperti itu berlaku yang membabitkan isterinya sendiri ya, yang secara langsung ya, menelpon saya ya, tentang persoalan itu. Ianya sebenarnya membuka mata saya. Daripada tarikh itulah ya, saya berfikir semula. Saya mencari kebenaran. Saya mengambil masa 6 bulan sebenarnya. Sebab bukan semudah untuk saya tinggalkan Anwar. Saya telah lakukan hampir segala-galanya yang boleh dilakukan oleh seorang manusia biasa untuk berkorban, berjuang dan membela bos saya, Anwar. Bukan mudah untuk saya tinggalkan beliau. Tentunya ada suatu perkara yang cukup besar dan memang cukup besar yang membabitkan bukan persoalan politik lagi, membabitkan persoalan akidah saya kepada Allah SWT. Dan sebab itulah ya, saya membuat keputusan untuk meninggalkan beliau. Saya dah sebutkan dulu ya, dua hari selepas saya atau dua hari selepas saya full membuat report polis. Saya tak terkejut ya. Sebab apa saya tak terkejut? Saya ada alasan untuk saya tidak terkejut. Dan alasan tu biarlah saya simpan, sebab saya sebut saya tidak mau aibkan sesiapa. Cuma ingin saya tegaskan ya, dalam persoalan yang membabitkan Saiful, kita sebagai orang Islam, kita harus berlaku adil. Berlaku adil itu bermakna mendengar kedua-dua pihak. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Yusof Kardawi, itu kenyataan yang dipesongkan, manipulasi. Mereka menggunakan wartawan untuk menanya Yusof Kardawi tentang persoalan fitnah, dan tentunya beliau menjawab dari sudut fitnah. Tetapi Anwar menggunakan Yusof Kardawi untuk membina persepsi masyarakat dan menolak dan mengenepikan prinsip Islam. Ya, betul dia sebut tentang kazaf. Tapi mengapa sekarang? Apakah kazaf ini baru hari ini ada? Kazaf ini dah berkurun-kurun ada di dalam negara kita. Tetapi mengapa Anwar tak pernah sebut bab kazaf sebelum ini? Apakah tidak ada orang kena liwat sebelum ini? Apakah tidak ada orang yang menuduh orang lain liwat sebelum ini? Zina dan sebagainya? Tentu ada. Tetapi Anwar tidak pernah sebut kazaf. Malah dalam rekod Anwar sebagai pemimpin, beliau tidak pernah memberikan pengiktirafan yang wajar kepada Mahkamah Syariah. Ya, dalam kes Kartika yang terbaru, dia remehkan Mahkamah Syariah. Dalam kes Lina Joy, dia hina Mahkamah Syariah. Mengapa hari ini tiba-tiba Anwar ya, mau menggunakan Mahkamah Syariah sebagai tempat untuk mencari pengadilan? Ianya hanya permainan politik untuk mengubah persepsi masyarakat. Kononnya beliau seorang innocent yang sanggup untuk menghadapi pertuduhan di dalam Mahkamah Syariah menurut Undang-Undang Islam. Perkara yang paling simple, bersumpah, ubahlah
dia tidak lakukan. Malah bukan sekadar bersumpah. Kalau kita perhalusi sebenar-benarnya, Anwar tidak pernah pun menyatakan secara jelas, mengaku di depan masyarakat bahawa dia tidak pernah melakukan perkara terkutuk itu terhadap Saiful atau mana-mana orang. Anwar tidak pernah sebut. Yang disebut apa? Yang disebut dia pergi ceramah, dia kata ini laporan Pusrawi, tak ada kemasukan. Ini laporan hospital care, tak ada koyak. Dia sebut tentang laporan, dia tidak sebut tentang diri dia. Orang yang tidak tahu, yang tidak tahu apa-apa, atas dasar politik dan ketaksupan politik, sanggup mempertahankan Anwar seolah-olah mereka tahu. Saya sebutkan ini kerana saya telah melalui perkara yang sama. Saya punya pengalaman yang sama. Saya melakukan kesilapan yang sama. Sebab itu saya minta maaf. Sebagai manusia, apabila saya bersalah kepada Allah SWT, saya minta maaf kepada Allah SWT. Tetapi dalam kes liwat Anwar, saya punya kesilapan kepada masyarakat Malaysia. Sebab dalam kes pertama dahulu, saya orang yang paling harapan mempertahankan Anwar. Walaupun pada masa itu saya tidak tahu. Sekarang saya sudah tahu. Sebab tu saya nak nasihatkan mereka yang tidak tahu, supaya jangan lakukan perkara yang mereka lakukan, kerana dosanya besar. Mereka mempertahankan Anwar, maknanya mereka mengatakan Saiful itu fitnah. Kalau Saiful betul, apakah mereka tidak takut dosa? Hanya kerana undi, kerana politik, kerana jawatan. Mereka tidak tahu. Yang tahu Anwar, yang tahu Wan Azizah, dan dalam konteks lain yang tahu Azmin. Tetapi mereka tiga-tiga mereka tidak pernah secara jelas dan terbuka menyatakan bahawa Anwar tidak pernah melakukan perkara itu. Yang disebut, orang ini salah, orang itu salah. Perdana Menteri salah, isteri Perdana Menteri konspirasi. Ketua Hakim salah, ketua polis korap, alat dan perkakas. Peguam Negara Abdul Ghani Patael korap. Hakim yang mendengar baru ni kes mereka, dia kata hakim itu penipu. Apa strateginya? Strateginya ialah kesemua yang terlibat itu salah. Saiful sudah tentu salah. Jadi yang tak salah dia. Ini game. Ini permainan yang paling licik daripada seorang master of perception. Dia mengajak rakyat untuk terpukau dan berfikir tentang kesalahan, kononnya kesalahan pihak-pihak lain. Untuk apa? Untuk menutup kesalahan dirinya. Ya, ini permainan persepsi oleh Anwar Ibrahim, ya, dan ini yang saya ingin tegaskan. Sebab saya tahu, saya orang paling kanan beliau, saya tahu permainan beliau dalam kes Saiful. Mudah saja, saudara, persoalan yang harus dijawab oleh Anwar mudah saja, sama ada beliau lakukan atau beliau tidak lakukan. Ini yang beliau tidak pernah nyatakan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Saya tidak percaya ada konspirasi. Dulu saya percaya, tetapi jelas setelah kita perhalusi, setelah saya sebutkan tadi, saya mengambil masa yang lama untuk memperhalusi kes ini, saya tahu ianya bukan konspirasi. Bagaimana kita boleh membuat konspirasi yang membabitkan belasan hakim sehingga ke peringkat Mahkamah Persekutuan lebih daripada 10 hakim yang telah membuat keputusan terhadap Anwar. Malah ada hakim yang membebaskan Anwar, dan hakim yang membebaskan Anwar itu sendiri pun menyatakan bahawa aktiviti homoseksual itu berlaku. Bagaimana yang dikatakan konspirasi? Tidak ada konspirasi. Katakanlah kalau ada konspirasi pun, itu bukan persoalannya. Persoalannya ialah sama ada Anwar lakukan atau tidak. Hakim yang membebaskan Anwar, saya tak sebut hakim yang tak bebaskan dia, yang hakim yang tak bebaskan dia dikata tak adil. Hakim yang membebaskan Anwar pada tahun 2004 dalam kes yang pertama itu sendiri menyatakan secara bertulis bahawa Anwar melakukan aktiviti homoseksual. Bagi saya, ini menjawab persoalan pokok. Setakat hari ini, inilah keputusan, jawapan yang paling kukuh yang pernah ditampilkan setelah melalui proses perundangan yang panjang dalam soal pokok tadi, sama ada Anwar buat atau tidak buat. Selain daripada keputusan ini, tidak ada mana-mana keputusan lain yang boleh menyanggah keputusan ini.